Kini Indonesia. Jokowi resmikan becak kayu. Sebagian ruas becak kayu Bekasi, Cawang, Kampung Melayu sepanjang 8 km yang menyambungkan seksi 1B dan 1C Cipinang Melayu, Pangkalan Jati, Jakarta Sampurna sudah beroperasi. Adapun tol becak kayu secara keseluruhan memiliki panjang 21,04 km. Seksi 1 yang menghubungkan Kasablanka, Jakarta Sampurna memiliki panjang 11 km. Sementara seksi 2 yang menghubungkan wilayah Jakarta Sampurna, Duren Jaya didesain sepanjang 10,4 km. Meski baru sebagian yang diresmikan, namun kehadiran tol ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Raya Kalimalang dan Tol Jakarta Cikampek yang kerap mengalami penumpukan volume kendaraan di gerbang Tol Halim. Tol ini beroperasi dari Cipinang Melayu menuju Pangkalan Jati dan berakhir di Jakarta Sampurna, Bekasi Barat sepanjang 8,26 km. Pembangunan tol becak kayu diharapkan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam infrastruktur jalan. Di sisi lain, keberadaan tol becak kayu juga diharapkan mampu mengurangi volume kemacetan yang kerap terjadi di Tol Halim maupun daerah Kalimalang. Kini Indonesia hebat.